Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kanggo sedulurku kabeh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar jalur pantura, yang mana telah kita ketahui banyak sekali pemain-pemain artis pantura Jawa Barat dan Cirebon, Cirebonan, Kuningan dan sekitarnya. Kali ini kita akan membahas persaingan jalur pantura semakin kemari semakin memanas dengan mengeluarkan armada-armada keluaran terbaru dengan balutan karoseri ternamaan yang ada di Indonesia, yaitu salah satunya yaitu kali ini yaitu sahabat PO sahabat telah kita ketahui mulai trayek sekitaran tahun berapa ya, kalau masalah itu kurang paham boleh dikasih komentar nanti di bawah kalau yang tahu mulai beroperasinya kapan PO sahabat. Akan tetapi jaya-jayanya PO sahabat itu sewaktu tahun 2000-an sampai 2016-17 ya. Untuk PO sahabat ini mengisi jalur Kuningan, Cirebon, Karang Ampel, Indramayu dan sebagainya ya. Kali ini PO sahabat melakukan armada terbaru dari karoseri Laksana dengan bodi SR2 SHD frame ya, dengan warna corak hijau, liverinya putih hitam, sangat keren, sangat gagah sekali, bisa disaksikan ya para sedulur kabeh. Dan tentunya semakin kemari harus ikut juga memperbarui armada-armadanya agar tidak ditinggalkan oleh para pelanggan ya, para sedulur dapat disaksikan sendiri ya, sangat gagah, sangat keren sekali dengan double glass, warnanya masih kinclong, sangat awesome. Dan untuk PO yang satunya lagi yaitu sama saja dengan mengisi line Cirebon, Kuningan, Karang Ampel, Indramayu, yaitu dari PO Luragung, akan tetapi sekarang sudah diturunkan ke generasi penerusnya, tidak sama yang punya karena yang punya dulu untuk kabar kurang paham juga ya. Bagi yang para sahabat yang tahu boleh dikasih di kolom komentar ya, untuk pendiri PO Luragung sendiri. Ini Putri Luragung yang berjulukan Sartika, yang tahu sendiri juga merupakan perusahaan otobus terkenal wilayah Jawa Baratan ya, Cirebonan ya. Juga belakangan ini mengeluarkan armada terbarunya sama dengan sahabat dari karoseri Laksana SR2 SHD Prime ya. Sangat keren sekali dat, dengan warna khasnya hijau ya. Persaingan jalur pantura semakin kemari semakin memanas, semoga penumpangnya juga semakin panas semakin meriah dan mulai melirik lagi dengan menaiki bus-bus akap ya, tidak beralih ke apa namanya alternatif lainnya ya. Kalau dilihat memang sekarang ini para penumpang wilayah Cirebonan khususnya itu lebih memilih ke travel ya. Di samping harganya selisihnya ya tidak terlalu jauh dan juga langsung sampai di tempat ya. Semoga aja perkembangan armada bus dan pelayannya semakin menarik sehingga semakin dilirik oleh para calon penumpang sehingga semakin ramai dunia berbisnis. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon dikoreksi dan kasih saran bagi para sedulur kabeh. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.